Selamat datang di channel Kurtaku Ikusyu, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga senja kesulitan mencari channel saya. Tulis saja Kurtaku KORTAK, nanti akan langsung muncul channel saya dua rutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-4229 ini, saya akan membahas soal persamaan eksponen, ya, soalnya seperti ini. Langsung saja kita bahas soal ini. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya ini, seperti ini ya. Nah, 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat ya. 81 itu kan 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81. Berarti 81 itu 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah tinggal dihitung ya. Pangkatnya ini bisa dihitung, tinggal 4 dikurangi 3 itu 1. Berarti ini menjadi 3 pangkat 1. Nah, kalau sudah ini sama-sama 3 pangkat, ini 3 pangkat, berarti bilangan pokoknya yaitu 3 itu kita buang saja, berarti M sama dengan 1. Sudah ketemu jawabannya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya, jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk mudah ya, jadi harus bisa dipahami. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harap dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tentu juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.